Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wa la hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Kita ulangi sedikit ayat yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, yaitu waman adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Wa man adlamu, tidak ada yang lebih kejam, tidak ada yang lebih jahat mimman dari seseorang mana amasajidallah menghalangi yang lain untuk masuk di masjid-masjidnya Allah. Apa yang dilakukan ketika masuk? An yudhkara fi hasmuh, mengingat nama Allah fiha, di dalam masjid-masjid. Mengingat Allah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, tasbih, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha dengan sekuat tenaga fi kharabiha, di dalam menghancurkannya. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang lebih jahat. Berarti ini termasuk kejahatan yang sangat besar. Karena Allah mengatakan waman adlam, siapa yang lebih jahat? Kenapa kok dikatakan di antara yang paling jahat? Masjid itu dinisbatkan rumahnya Allah, dinisbatkan dengan rumahnya Allah. Kenapa kok dinisbatkan kepada rumahnya Allah? Karena tanah dikembalikan oleh pemiliknya dalam kehidupan dunia kepada Allah. Kita punya tanah, kemudian kita wakafkan untuk masjid. Berarti tadinya milik kita, kita kembalikan lagi kepada pemilik utama, yaitu Allah. Jadi seakan-akan kita telah mengambil dengan membeli atau apapun dari Allah, kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah. Lah kalau kembali kepada Allah, berarti tidak ada satupun orang yang berhak. Kenapa? Bukan miliknya dia, bukan miliknya dia. Kalau ada motor bukan milik kita, kita halangi orang untuk menggunakan motor itu. Apa hak kita menghalangi dia untuk memakai motor itu? Bukan motor kita. Kita pun tidak dititipi oleh orangnya untuk melarang siapapun untuk menggunakannya. Kemudian ada orang yang mau pakai atau naik, kita larang. Enggak ada hak. Masjid itu rumahnya Allah.
tidak ada hak bagi siapapun menolak seseorang yang akan hendak masuk masjid, kecuali yang mau masuk orang kafir. Oh, yang mau masuk ini mau berjudi di dalamnya. Loh, kita tidak melarang orangnya untuk masuk, tapi melarang ia melakukan perbuatan itu di dalam. Lah, kita enggak melarang orangnya, tapi melarang orang itu melakukan perbuatan maksiat di dalam. Lah, kalau melarang orangnya sedangkan orang itu mau masuk masjid dengan iktikaf misalnya, walaupun orangnya tidur, tapi kalau dia niat iktikaf sudah ibadah. Kita melarang ini, berarti ini kejahatan ini. Karena masjid itu dinisbatkan kepada rumahnya Allah. Makanya dikatakan di dalam salah satu kitabnya Allah, inna buyuti fi ardi al-masajidah, rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Bahkan Allah memberikan keistimewaan bagi siapa? Bagi orang yang tuba liman tatahara fi baitihi thumma ata ila masjid salli au kama qol. Jadi beruntung orang yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke masjid untuk beribadah atau sholat. Maka fahaggun alal mazur an yukrima zairahu, maka sudah menjadi keharusan, kewajiban bagi yang didatangi itu memuliakan yang mendatangi. Nah, kalau kita sudah bersuci di rumah kemudian berangkat ke masjid, ini sudah semestinya Allah memuliakan kita. Allah memuliakan kita sudah semestinya. Ada tamu datang, sudah semestinya yang ditamui ini menghormati tamu. Paham ini ya? Makanya Allah mengatakan tidak ada kejahatan yang lebih besar atau lebih buruk daripada seseorang yang menghalangi orang lain untuk masuk ke masjid, apalagi orangnya masuk ke masjid untuk berzikir, bertasbih, beristighfar, sholawat kepada Nabi, atau iktikaf, sholat dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masjid itu tempat kita beribadah dengan segala jenisnya. Bisa dengan sholat, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan zikir, baik itu dari tasbih, tahmid, istighfar, sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dengan qira'atu ilmin, membaca atau menelaah, mempelajari ilmu. Bukan tempat untuk jagongan, ngobrol, bisnis dan yang lain sebagainya, bukan. Masjid lah kok ngeleset, bukan tempat untuk ngeleset. Tapi saya ini itikaf, bagus. Tapi kalau tujuannya sudah ngeleset, masjid bukan tempat untuk ngeleset. Tapi kalau kamu ke masjid niat itikaf kemudian ngeleset, enggak masalah. Tapi jangan sampai mengotori. Janjian ndelok barang, wis engko ketemu anak masjid, ngelihat barang di masjid dari barang yang ingin dibeli misalnya, atau dia punya barang kebetulan duduk di masjid ada yang tanya, akhirnya dia cerita dan ingin jual beli,
Makanya sampai Rasulullah mengajarkan kita kalau ada orang berbisnis, berdagang di masjid, itu untuk didoakan agar rugi. Rasulullah mengajarkan. Kenapa? Bukan tempatnya. Kok dagang, ngobrol-ngobrol yang tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada kebaikan, bukan kemaksiatan. Tidak ada kebaikan, bukan kemaksiatan. Jadi omongan gedabrus, enggak ada keuntungan untuk dunianya, apalagi akhiratnya, bukan kemaksiatan, bukan yang dilarang, gedabrus. Berbicara di masjid, itu yakulul hasanat kama ta'kulu naru al-hatab. Kebaikan kita akan cepat habis sebagaimana api bila terbakar akan cepat hangus dan menjadi abu. Ngobrol, bukan maksiat, bukan haram, ngobrol aja. Mungkin bahas bannya sepeda, atau mungkin bahas talangnya bocor. Loh, bukan kemaksiatan itu. Masa dosa? Enggak dosa. Tapi sekalipun itu pembicaraan bukan yang maksiat, tapi kalau kita lakukan di dalam masjid, itu bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan kita dengan cepat, seperti api melahap kayu. Apalagi kalau sampai maksiat, ngerasani wong, memfitnah orang, mengadu domba orang, wah lebih parah itu. Di masjid apa? Memfitnah sana, memfitnah sini, provokator ini dan itu. Apalagi na'udzubillah masjid untuk kampanye. Wah ini parah ini sudah. Yang mubah tidak ada hubungannya, ini aja sudah bisa menghanguskan kebaikan, apalagi yang urusannya itu syubhat dan haram. Makanya orang ketika berada di masjid itu butuh adab. Jadi masuknya, keberadaan kita selama di masjid itu butuh adab, bahkan sampai kita keluar. Makanya Rasulullah mengajarkan apa? Keluar dari rumah, ketika akan berangkat ke masjid, itu mendahulukan kaki kanan, membaca doa keluar rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dilanjut dengan doa berjalan ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadza ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ittika'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. As'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa membaca doa ini ketika berjalan ke masjid, Allah akan apa? Memberikan 1 juta kebaikan apa? Apa? Hah? Allah akan menghapus 1 juta keburukan. Dihapus 1 juta keburukannya. Hanya membaca doa. Jalan ke masjid. Masuk masjid kaki kanan. Membaca doa bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ufir dunubi waftah li abwaba rahmatik. Kita minta diampuni dosa kita dan minta dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah. Salat apa, niat iktikaf, salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kemudian kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk di masjid kita lakukan, ya seperti berbicara tadi itu.
Adab diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita untuk memuliakan dan mengagungkan masjid karena nisbatnya kepada rumahnya Allah, sehingga Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah negeri, kota, desa, dusun, pelosok itu adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Bukan istananya, bukan ya, rumah yang megah mewah besar, bukan, tapi masjidnya, sekalipun kecil, sekalipun apa adanya, tetap tempat itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ di mana amasidullah ayut karofihasmu. Orang mau melakukan kebaikan, berzikir, sholat, mencari ilmu, kok dihalangi? Sehingga Allah mengatakan, siapa yang lebih buruk? Siapa yang lebih jahat daripada orang yang seperti itu? Menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu kita lakukan bisa di mana aja. Di rumah bisa, di pasar bisa, di warung bisa, di masjid, di musola bisa, di kendaraan bisa. Tapi ketika kebaikan itu kita lakukan di tempat yang mulia, kebaikan itu akan berlipat ganda keistimewaan dan keutamaannya, kan gitu. Nah ini orang mau melakukan di masjid dihalangi, dilarang. Ini orang yang diantara orang yang paling jahat, diantara orang yang paling jahat. Lah siapa yang menghalangi itu? Dikatakan yang menghalangi itu adalah ada dua riwayat di sini. Kalau Imam Qatadah berkata yang menghalangi itu adalah Khutanassor. Khutanassor ini berperang melawan orang-orang Yahudi. Wa kharabu Baitul Maqdis. Sehingga menghancurkan Baitul Maqdis. Yang membantu mereka, yang membantu Khutanassor ini adalah An-Nasoro, orang-orang Nasoro. Kenapa? Karena mereka membunuh Nabi Yahya bin Zakaria. Ini memang sengaja dihalangi dan diperangi, dihancurkan karena orang-orang Yahud orang-orang Yahud itu membunuh Nabi Yahya bin Zakaria. Itu kalau dikatakan oleh Imam Sadi. Tapi kalau Imam Qatadah enggak. Orang-orang Nasoro itu membantu Khutanassor memerangi orang-orang Yahud karena kebencian orang-orang Nasoro kepada orang-orang Yahud. Lah masjid di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan masjid di sini adalah Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan masjid di sini adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berarti yang menghalangi bukan orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara, tapi orang kafir Quraisy menghalangi Nabi untuk beribadah di Masjidil
Haram atau sekitar Ka'bah. Jadi kalau misalnya itu orang Yahud, berarti yang memerangi mereka, yang menghalangi, yang dihalangi adalah orang-orang Nasoro. Nah, tapi kalau itu masjid yang dimaksud adalah masjid Makkah, maka yang dihalangi adalah Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kapan Nabi dihalangi? Di Hudaybiyah. Ketika Nabi dari Madinah, waktu itu Nabi sudah enggak pernah ke Mekah. Nabi enggak pernah ke Mekah. Sehingga Nabi bermimpi. Dalam mimpinya Nabi itu membawa ribuan sahabatnya ke Mekah. Wah, senang para sahabat. Karena sudah lama belum kembali ke Mekah, senang berangkat mereka. Berangkatnya mereka ke Mekah itu tidak membawa pedang, tidak membawa peralatan perang, karena memang tujuannya bukan perang, tujuannya bukan membunuh, tujuannya untuk umroh. Dan mereka membawa pedang hanya satu, nggak bawa pakaian perangnya, bawa pedang satu. Untuk apa? Jaga-jaga di jalan, padang pasir, gurun, tentunya banyak binatang atau yang lain sebagainya, sehingga mereka membawa pedang untuk menjaga diri, bukan untuk berperang. Tapi tersebar di Mekah bahwa Muhammad dan sahabatnya akan memerangi. Nah, itu dihalangi. Sehingga Rasul mengutus Sayyidina Utsman untuk negosiasi kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka mau masuk bukan untuk berperang tapi untuk umroh. Lalu Sayyidina Utsman negosiasi enggak sebentar, lama, sehingga kabar datang ke Nabi dan orang-orang Islam saat itu bahwa Sayyidina Utsman terbunuh. Sampai akhirnya datang Sayyidina Utsman, Nabi senang karena itu, tapi di situ ada perjanjian. Makanya ada, kalau kita baca sejarahnya Nabi itu ada Suluh Al-Hudaybiyah. Suluh Al-Hudaybiyah, banyak perjanjiannya di situ. Banyak perjanjiannya dan yang lain sebagainya. Lah, di situ dihalangi Nabi. Enggak jadi umroh. Pulang Nabi balik ke Madinah. Jelas ya. Jadi kalau memang itu yang dimaksud masjid itu adalah Masjidil Haram, berarti itu Nabi dihalangi orang-orang kafir Quraisy. Lah, berusaha menghancurkannya itu bagaimana? Apakah bangunannya dihancurkan, dibom, dirubuhkan? Tidak, tidak harus bangunannya dihancurkan, dibom, enggak. Menghancurkan itu bisa menghalangi orang untuk menggunakannya. Enggak boleh masuk, enggak ada yang boleh masuk, enggak ada yang boleh azan, enggak ada yang boleh sholat di tempat ini. Itu termasuk menghancurkan, termasuk menghancurkan. Lah, orang-orang ini, orang-orang An-Nasara atau orang-orang kafir Quraisy, katanya Allah, maka nalahum ayat khuluha ila khaifin, bakal nantinya mereka itu yang menghalangi orang-orang untuk beribadah di Baitul Maqdis atau yang menghalangi Nabi Muhammad untuk bisa melakukan umroh bersama para sahabatnya, mereka itu nantinya tidak masuk ke Baitul Maqdis, tidak masuk ke Masjidil Haram Mekah,
kecuali dengan rasa takut dan khawatir. Kenapa? Dulunya mereka menguasai, mereka melakukan semaunya. Ketika sudah di kekuasaan orang Islam, mereka tetap datang, tapi datangnya mereka dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan. Karena ketika Fathah Mekah, Mekah itu dikuasai lagi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Nabi di situ mengumumkan, Nabi menyampaikan dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, mengatakan tidak boleh haji atau tidak boleh berada di masjid ini orang musyrik atau orang kafir. Yang seperti dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Katanya Allah di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu adalah najas. Najis, bukan najis orangnya, tapi najis akidahnya, najis keyakinannya, keimanannya. Dilarang sama Allah, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Setelah ini jangan boleh mereka mendekat. Dilarang mendekat. Tapi namanya mereka kepingin, karena saat itu pusat segalanya ada di situ. Mereka masuk tapi dengan ketakutan. Nah, ada yang nyamar. Namanya orang nyamar itu kan enggak tenang, takut ketahuan nanti dibunuh atau disiksa atau juga dipajak dan yang lain sebagainya. Sama dengan orang-orang yang mencegah, yang menghalangi untuk masuk kepada Baitul Maqdis. Jadi tidak ada yang masuk kecuali mereka ketakutan. Jadi lam yadkhulha, katanya Imam Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, lam yadkhulha yakni Baitul Maqdis ba'da imaratiha Rumi illa khaifan. Jadi tidak ada orang-orang yang menghalangi, yang dulunya menghalangi itu masuk setelah dikuasai lagi Baitul Maqdis, setelah makmur dengan ibadah, sholat dan lain sebagainya, kecuali khaifan, kecuali yang pernah menghalangi dulu itu masuknya itu dengan rasa takut dan khawatir. Kenapa? Kalau diketahui lakutilah, niscaya mereka akan dibunuh. Bahkan dikatakan oleh Imam Qatadah dan Imam Muqatil, la yadkhul Baitul Maqdis ahadun minan nasara illa mutanakkir. Law kutira alaihi la uqiba. Tidak masuk Baitul Maqdis daripada orang-orang Nasara kecuali mereka menyamar. Dulu itu kelihatan perbedaan sudah antara orang Yahud, antara orang Nasara, orang kafir musyrik dan orang Islam itu kelihatan. Perbedaannya itu kelihatan. Lah ketika mereka ingin mendapatkan atau melakukan yang dilakukan orang-orang muslim, mereka menyamar. Lah orang-orang Nasara ini nyamar seperti orang muslim. Dan mereka ketakutan, karena apa? Kalau ketahui misalnya mereka akan dibunuh, disiksa atau yang lain sebagainya. Lah mereka ini sudah masuknya ke Masjidil Haram atau masuknya ke Baitul Maqdis dengan ketakutan, katanya Allah, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka itu di dunia khizyun, sedih. Mereka di dunia susah. Mereka di dunia hina. Wa lahum fil akhirati adzabun adzim, sudah di dunia susah, sedih,
hina, di akhirat mendapatkan azabun azim, azab yang agung, azab yang besar. Ini. Jadi orang yang memiliki sifat seperti ini, Allah akan berikan hal yang sama. Orang yang memiliki sifat seperti orang-orang Nasoro atau orang-orang kafir Quraisy, menghalangi orang untuk bisa beribadah di rumah-rumah Allah, maka ia akan mendapatkan yang sama dari Allah sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang Nasoro atau kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa? Khizyun fid dunya, azab fil akhirah. Kesengsaraan, kesusahan, kesedihan di dunia, azab yang sangat pedih di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah daripada masjid-masjid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam menjaganya, menjaga dari semua keburukan, kejahatan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang mengundang murkanya Allah. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah mensifatkan kita dengan sifat-sifat yang mulia istimewa sebagaimana Allah berikan sifat-sifat yang mulia istimewa kepada orang-orang pilihannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.